Kawasan Danau Sentarum letaknya 700 km dari kota Pontianak. Luasnya 132 ribu hektar. Status kawasan ini sekarang kawasan taman nasional yang penduduknya sekitar 10 ribu jiwa di Danau Sentarum sekarang. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh pemerintah. Ada 55 kampung yang tersebar di kawasan ini. 80% dari penduduk masyarakat di sana adalah suku Melayu yang menggantungkan kehidupannya dari perikanan, dan 20% dari jumlah total masyarakat di Danau Sentarum itu adalah suku Dayak Iban yang menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian berladang. Sebenarnya potensi di Danau Sentarum itu selain perikanan juga ada produk-produk hasil hutan bukan kayu, seperti misalnya madu salah satunya. Nah, madu hutan ini sendiri mempunyai potensi sekitar 20-25 ton per tahun per musim. Nah, sekarang ini kita sedang membina masyarakat di sana, terutama petani madu, untuk memproduksi hasil panen yang lestari dan memenuhi standar yang sudah ditentukan. Nah, Riau Bumi telah mendorong proses sertifikasi organik untuk madu hutan ini dari satu badan sertifikat di Indonesia, yaitu Board of Indonesian Certification, BIOCET. Tahun lalu sudah mendapatkan sertifikat organik. Sebenarnya Riak Bumi ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfasilitasi masyarakat, terutama petani madu di Danau Sentarum, untuk memperkuat organisasi kelompok madu hutan di sana. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari 55 kampung itu ada sekitar 22 kampung yang memang memproduksi madu hutan dari kawasan Danau Sentarum ini. Nah, dari 22 kampung itu kita melakukan pendampingan secara intensif di 3 kampung dengan 5 priau. 5 priau itu maksudnya kelompok petani madu hutan. Karena kita melihat bahwa potensi masyarakat ini cukup baik, kita coba membantu organisir kelompok ini. Kemudian kita mendorong untuk mereka membentuk satu asosiasi yang kemudian disebut dengan Asosiasi Priau Danau Sentarum. PDS kita ini itu dasar awalnya itu mulai daripada tahun 2006 yang lalu, dibantu oleh terutama kawan-kawan kita dari lembaga Riau Bumi dan ada beberapa LSM yang lain. Dengan demikian kita bersama kawan-kawan di